Jadi Mujek ini adalah karya santri untuk negeri, sehingga harapannya ini menjadi sebuah kebanggaan buat santri khususnya di Banyumas. Pusatnya ini di Surabaya dan sudah beroperasi di 12 titik ya se-Indonesia, dan alhamdulillah salah satunya adalah di Banyumas. Seperti itu Mas Faiz. Oke, jadi bedanya dari aplikasi yang udah-udah ibaratnya yang dulu-dulu juga ijo, sekarang juga ijo juga ya. Emang ijo itu nyegerin ya. Itu kelebihan dari aplikasi yang lain itu apa sebenarnya? Oke. Kelebihan dibandingkan yang lain, yang jelas insya Allah lebih murah daripada yang lain Mas. Jadi lebih murah daripada yang lain. Kemudian yang kedua, aplikasi kami ini bisa untuk memilih driver Mas. Jadi misalkan mbak-mbaknya, ibu-ibu misalkan pengen pergi kemana, pesen dengan Ojek, itu bisa pilih driver. Misalkan perempuan pengen pilih driver perempuan, itu bisa. Luar biasa. Atau misal pengen memilih jenis motornya atau lokasi yang terdekat drivernya, itu bisa. Seperti itu. Kemudian yang lainnya, dengan Ojek juga bisa berlangganan dengan teknologi dari aplikasi kami dengan menggunakan scan. Jadi setiap driver itu nanti ada identitas QR code di scan, nanti bisa langsung jalan. Dan yang terakhir, keunggulannya dibandingkan dengan transportasi yang lain, itu bisa di stop di jalan Mas. Jadi misalkan ada driver kita lagi lewat, kemudian itu bisa di stop, kemudian langsung di scan dan bisa langsung jalan. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna dhamaun Allah.
Yeah.
jangan sampai mas. 5 ribuan mas. Sambutan. Sambutan pertama, sambutan kedua, Robino Mahdi Islamia, Indonesia Bolivar, yang dari Allah
Terima kasih.